Hai, halo. Hari ini aku mau bikin nasi goreng. Ini nasi goreng sapi. Kemarin aku masih ada sisa bahan. Ini sayur sama sapi. Oke, masih ada bahan. Kemarin itu ini ada daging, daging ayam, daging sapi, wortel sama kacang polong dan jagung. Nasi sama telur. Telurnya aku mau pakai dua. Ini udah panas. Masukin telur dulu. Hari ini pakai cara cepat. Masak pakai cara cepat. Dioseng sampai matang. Sudah kelihatan matang, itu sudah matang. Kita masukkan bumbu, bumbu pedas, bawang merah, bawang putih, cabai, bawang bombay. Oke. Biar ada rasa pedasnya. Goreng lagi. Masukkan bumbu, garam, lada, kaldu jamur, ini bawang putih kering biar wangi. Kita aduk sampai sebetulnya ini udah selesai, tapi kalau mau masukin kecap juga bisa, tergantung selera. Bisa pakai kecap, bisa juga enggak. Aku pakai hari ini pakai kecap. Nah, ini batang tadi. Thank you.
Ada, udah selesai. Nasi gorengnya udah selesai. Sengaja aku biarin dulu. Ini udah apinya udah mati. Tapi aku biarin biar agak sedikit kering. Ini aku udah coba, enak banget. Selamat mencoba. Ini tadi kalau yang mau lebih wangi lagi di awal boleh potong bawang putih sama bawang merah. Tapi kan aku lagi males potong-potong, jadi aku tadi pakai bumbu yang biasa aku bikin itu. Ini tinggal dimasukin aja pas bahan-bahannya udah mulai matang. Oke. Ini enak pedas dan enak banget. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share kalau kalian suka sama video ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.